ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita di malam hari ini, dengan sebabnya kita bisa duduk kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau dikenal dengan nama yang tadi yang kita sebut, Ibn Hajar. Nama asli beliau adalah Ahmad. Cuman banyak orang tidak kenal namanya karena terkenal dengan nama panggilannya, Al-Hafidz Ibn Hajar. Nama asli beliau Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad. Ibn Ali Ibn Ahmad, itu nama beliau Ahmad. Bapaknya bernama Ali, kakeknya bernama Muhammad. Beliau dikasih lakop, gelar panggilan dengan Ibn Hajar. Itu sebagian dari nama kakek beliau ke atas. Kita kenal dengan nama itu dari masanya sampai masa kita sekarang ini. Al-Hafidz Ibn Hajar. Madhabnya Syafi'i rahmahullah. Di kitab ini, di malam hari ini, kita membaca di kitab Ustalah, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Karena majlis kita di kitab ini, alhamdulillah, malam hari ini sudah majlis ke-52. Semenjak kita mulai mengkaji dan mempelajari kitab Bulughul Maram. Kita di kitab Ustalah dan pertemuan terakhir kita adalah membahas waktu-waktu sholat. Dan kita alhamdulillah sudah selesai darinya. Di malam hari ini kita masuk bab baru yang disebutkan oleh penulis rahmahullah. Beliau berkata, babul adzan, bab tentang adzan.
Ini bagus susunannya. Setelah kita mengetahui di pembahasan di bab sebelumnya bahwa syarat sah diterimanya sholat itu harus masuk waktu, dan ketika masuk waktu disyariatkan adzan. Maka penting untuk diketahui hukum seputar adzan. Hukum adzan itu sendiri apa? Lafaz-lafaz adzan itu apa? Dan disyariatkan terhadap siapa? Ini yang akan kita dapati nanti di pembahasan hadis yang belum sebutkan. Kata belum babul adzan, bab terkait dengan adzan. Adzan ini sudah bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita sering sebut adzan. Maknanya secara bahasa Arab, adzan artinya al-i'lam, pengumuman. Itu secara bahasa. Karena adzan bahasa Arab. Kalau kita lihat kamus, adzan artinya al-i'lam. Iya. Pemberitaan, pengumuman. Adapun menurut syariat, kalau hadis mengatakan mengucapkan kata azan, maka yang diinginkan dengannya adalah kata para ulama, dikrun maksud masyru' fi awqatis salawat lil'ilami biwaktiha. Azan artinya membaca zikir khusus, bacaan-bacaan khusus yang disyariatkan di waktu sholat untuk mengumumkan akan masuk waktunya. Ini azan. Kata mereka zikir khusus, artinya tidak sembarang lafaz yang dipakai. Yang digunakan adalah lafaz yang warid. Lafaz yang ada datang dalam syariat. Di waktu-waktu sholat. Maksudnya di waktu sholat, di sholat lima waktu, sholat wajib. Tidak disyariatkan adzan selain sholat lima waktu. Untuk mengumumkan masuknya waktu. Ini fungsi daripada adzan. Ini manfaat dan hikmah dari disyariatkannya adzan. Beda kalau iqamah. Kalau iqamah disebutkan secara syariat artinya qilam bil qiyam ila shalah. Mengumumkan bahwa salat sudah mau didirikan. Kalau adzan mengumumkan kalau sudah masuk waktu. Sementara qomat mengumumkan bahwa salat sudah mau ditegakkan. Adzan itu sangat banyak keutamaannya bagi orang yang melakukannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Masya Allah. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada dalam adzan dan keutamaan untuk berada di shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak bisa mengumumkan berita masuknya sholat dengan adzan kecuali dengan melakukan undian, maka mereka akan mengundinya. Ini pentingnya adzan, keutamaannya. Sampai orang berebut untuk mendapatkannya. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, secara marfu beliau sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u sawtal mu'adzin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah." Tidak ada seorang pun dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, dan tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang mendengarkan suaranya muadzin kecuali akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Ini keutamaan orang yang adzan. Semua yang mendengar adzannya itu akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat, bahwa dia telah mengucapkan adzan. Dalam riwayat Muslim dari Muawiyah juga beliau angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin, mereka adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat untuk menampakkan keutamaannya. Di sinilah tadi, kalau orang-orang mengetahui ini keutamaan, maka mereka akan mengundi siapa yang akan adzan. Siapa yang akan adzan? Ini beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan keutamaan adzan, dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain yang menerangkan dan menjelaskan keutamaan adzan. Adapun hukum adzan adalah fardu kifayah. Adzan bukan fardu ain dalam artian wajib untuk setiap orang. Adzan adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada seorang yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Ini hukumnya, tapi bukan sunnah. Dia wajib, hanya saja wajibnya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Ini yang disebutkan oleh mayoritas ulama kita seperti Imam Ahmad, orang-orang Syafi'iyah, orang-orang Malikiyah. Tentunya berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya, di antaranya ada hadis Malik ibn Huwairits dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepadanya, "Wa idza hadaratis salatu
Hal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kata beliau, apabila solat telah hadir, maksudnya masuk waktunya, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan. Perintah. Ini menunjukkan wajibnya. Tapi Nabi bilang, salah seorang. Berarti kan fardu apa ini? Kalau salah seorang, itulah dibilang fardu kifayah. Karena kalau fardu ain, berarti harus semuanya. Tapi di sini Nabi bilang, hendaklah salah seorang dari kalian azan. Dan juga hendaklah salah seorang dari kalian yang lebih tua mengimami kalian. Mengimami kalian. Demikian pula ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwa Anas bin Malik menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghazza qaryatan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dulu kalau memerangi suatu kampung yang tidak masuk Islam tentunya. Wa tala al-fajar, dan fajar terbit, istama. Belum dah langsung menyerang. Tapi belum mendengarkan dulu. Fa in wajada adzanan amsaka. Kalau belum mendengar ada adzan, belum tahan, enggak jadi serang. Berarti muslim. Karena adzan ini khusus Islam. Iya. Ini syariat untuk mereka. Jadi Nabi mendengarkan dulu. Kalau adzan belum tahan, enggak jadi serang. Wa illa agor. Tapi kalau tidak ada adzan, maka beliau akan menyerangnya. Sisi pendalilannya, dia dijadikan tanda untuk diperanginya suatu kaum. Kalau tidak ada adzan, diperangi. Nah, itu bukan perkara sunnah. Kalau seperti itu, kalau perkara sunnah dilakukan atau tidak, sama saja. Secara hukum perbuatan. Kalau secara pahala, ya dapat pahala. Itu kalau sunnah. Kalau sunnah. Tapi ini sampai mau diperangi. Kalau tidak ada azan, diperangi. Kalau ada, tak. Ini diantara dalil yang digunakan yang menunjukkan bahwa azan hukumnya adalah fardu kifayah. Dan adzan ini disyariatkan saat mukim dan safar. Saat mukim dan safar. Itu juga menambah kekuatan akan fardu kifayahnya ini adzan. Karena dia bukan hanya disyariatkan saat mukim, tapi juga saat safar. Tapi juga saat safar. Dan syariat ini disebutkan oleh para ulama terkait dengan fardu kifayah tadi, itu bagi laki-laki. Adapun perempuan disebutkan oleh para ulama, mereka perselisihkan apakah sunnah atau tidak. Adapun wajibnya, tidak ada ulama yang berpendapat akan wajibnya azan bagi perempuan. Mereka membicarakan apakah perempuan sunnah azan atau tidak. Maka ini mereka berselisih pendapat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam satu pendapat, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan juga Imam Abu Hanifah. Ada tiga imam madhab dalam madhab fikih yang terkenal.
Mereka berkata, la yustahab lahunnal adhan. Tidak disunahkan bagi perempuan itu adhan. Bahkan mereka menambahkan, walal iqamah. Juga tidak disunahkan qomat. Ini pendapat dari mereka, bahkan mayoritas yang menukilkan ini adhan disyariatkan untuk berkumpulnya laki-laki, bukan perempuan. Disyariatkan untuk berkumpulnya laki-laki di masjid, bukan perempuan. Walaupun perempuan, kalau dia mau ke masjid, tidak dilarang. Karena ada dalil lain. Mereka ke masjid bukan karena adzan. Ini adzan dikumandangkan untuk berkumpulnya laki-laki. Iya. Seperti ada seorang yang buta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta keringanan supaya tidak ke masjid. Nabi bertanya kepadanya, kamu dengar adzan? Dia bilang iya. Dia jawab. Adapun perempuan, tempatnya di rumah. Tapi kalau dia ke masjid, minta izin ke masjid, tidak dilarang. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar, kata beliau, Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima'allahi masajid Allah. Jangan melarang hamba perempuan Allah untuk pergi ke rumah Allah. Jadi kalau dia minta izin untuk ke masjid, tidak dilarang. Jika aman dari fitnah. Ini yang disebutkan pada madhab yang pertama. Tapi di sana ada madhab lain dari sebagian ulama. Ini madhab disebutkan dan dikuatkan oleh Ibn al-Mundhir dan juga Ibn Hazm al-Dhahiri. Dia berpendapat disyariatkan, disunahkan bagi perempuan untuk adhan. Untuk adhan. Mereka berdalil dengan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, bahasanya dinukil Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat tu'adzin wa tukin. Bahasanya dia melakukan adzan dan iqamah di kalangan perempuan. Tapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Layyid Ibn Abi Sulaim. Rawi ini dhaif karena dia mukhtalif, campur hafalannya di akhir hayat. Sehingga apa yang dinukil dari Aisyah ini adalah dhaif. Dan disebutkan juga bahkan yang berlawanan dengan atsar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Sulaiman At-Taimi. Dia berkata, kunna nas'alu Anasan, Anas bin Malik, pelayan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya kami bertanya kepada Anas, hal 'alan nisa'i adzan, apakah bagi perempuan itu ada adzan? Kata Anas, la, tidak. Iya, tidak. Wa in fa'alna fahiya dzikrun. Kalau dia lakukan itu hanya zikir saja. Adapun pensyariatannya tidak. Kalau dia adzan, maka itu zikir. Itu zikir.
Ini lebih sahih daripada tadi. Hadits Aisyah. Yang mengatakan dia qomat dan sebelumnya apa? Adzan. Dan sebelumnya adzan. Dan perkataan ini Anas tadi itu terkait dengan adzan. Adapun iqamah, apakah perempuan disyariatkan untuk qomat? Maka Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat, Daud Ad-Dohiri, dan juga Imam Syafi'i, ini yang terkenal dari beliau, dan ini yang dipastikan oleh para pengikut Syafi'i, mayoritas mereka berpendapat bahwa perempuan disunahkan untuk qomat kalau mereka berjemaah. Disunahkan untuk qomat dunal adzan, tidak adzan. Tidak adzan. Nah, ini tentunya pendapat yang disebutkan tadi ini adalah yang benarnya. Perempuan tidak disyariatkan adzan. Kalau mereka adzan itu hanya dzikir saja. Mereka disyariatkan apa? Iqamah. Kalau mereka menegakkan jamaah di antara mereka. Di antara mereka. Ini hukum adzan. Setelah itu, kita masuk sekarang pembahasan lafaz adzan. Ini kita akan membaca beberapa hadis langsung dan ada beberapa riwayat yang menjelaskan terkait dengan lafaz adzan sekaligus lafaz iqamah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup nanti kita akhirkan sebagian fikihnya. Kata beliau di hadis berikutnya, An Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih radiyallahu ta'ala anhu qala tawafa bi wa ana na'im rajulun faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar fa dhakara al-adhan biduni tarbih takbir bi tarbih at-takbir bi ghairi tarjih wal iqamata furada illa qada qamatis shalah qala falamma asbahtu ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqo. Kata beliau al hadits akhrajahu ahmad wa abu daud wa sahahu tirmidzi wa ibnu khuzaimah. Kata beliau dari Abdullah bin Zaid ibn Abd Rabbih radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, seorang mengelilingiku dalam keadaan saya sedang tidur, artinya belum menceritakan mimpi. Inilah awal pensyariatan adat dengan mimpi dari seorang sahabat. Tapi jangan sekali-sekali menjadikan dalil ini berarti boleh mengambil pensyariatan dari mimpi. Karena sebagian orang berdalil dengan hadis ini, oh berarti ada pensyariatan dari mimpi. Itu pun bukan mimpi Nabi. Mimpinya siapa? Mimpinya sahabat. Mimpinya orang soleh. Dalilnya ya, yang mereka sebutkan tentunya benar atau tidak. Kalau kita sebagai orang awam akan terima kalau sampai di situ. Oh iya juga ya. Kan adzan yang memimpikannya adalah Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih. Sehingga disyariatkanlah adzan. Berarti boleh kalau kita bermimpi. Sebagian orang kan mengatakan, saya bermimpi. Begini dikatakan oleh seseorang dalam mimpi saya begini. Maka ini disyariatkan.
Perhatikan baik-baik, bantahannya gampang sekali. Ini mimpi, sebentar ada dalilnya. Nabi benarkan, Nabi ucapkan innaha la ru'ya haqqin. Itu adalah mimpi yang benar. Kamu siapa yang benarkan? Dan ini mimpi di zaman turunnya wahyu. Kita mimpinya di zaman apa? Zaman Belanda saja tidak. Kan begitu? Jadi beda mimpi kita sama mimpinya Abdullah bin Zaid. Dia mimpinya dibenarkan oleh Nabi. Yang kedua, mimpinya di zaman turunnya wahyu. Kalau seandainya tidak benar, Al-Quran akan turun menyalahkannya. Jadi bantahannya mudah sekali. Karena itu hanya sekedar subhat saja yang lebih kuat daripada sarang laba-laba. Cuman membantahnya butuh ilmu. Yang jelas, biasanya kalau mereka berdalil dengan dalil seperti itu, di dalam dalil itu sendiri ada bantahannya. Tinggal kita baca lanjut kelengkapan dalilnya. Jadi sini awal pensyariatan azan, tidak ada dalil oleh orang yang melakukan bid'ah. Karena agama sudah sempurna. Siapa yang bermimpi setelah itu akan ada syariat baru dan dianggap sebagai syariat, berarti agama belum sempurna. Mengharuskan berarti Allah dusta. Na'udzubillah. Karena Allah sendiri yang menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Itu dikatakan di hari Arafah, di haji terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau pada hari itu bukan agama, maka pada hari ini bukan agama. Siapa yang mengatakannya itu adalah agama, maka telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Masih ada yang Nabi belum sampaikan. Ini hati-hati. Iya. Jadi beliau berkata, pernah salah seorang lelaki mengelilingiku dalam keadaan saya sedang tidur. Dan dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beliau sebutkan azan sampai akhir. Maksudnya lapat azan yang ma'ruf, yang kita dengar setiap saat, setiap masuk waktu sholat. Itu 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali syahadat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali syahadat Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali hayyalas shalah. Hayyalas shalah. Hayyalas shalah. 2 kali hayyalal falah. Hayyalal falah. Hayyalal falah. Kemudian 2 kali lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditambah 1 kali lafaz la ilaha illallah. Semuanya 15. Itu di azan ini. Dengan lafaz azan. Ini dikenal dengan lafaznya azan Bilal. Azannya Bilal. Karena Bilal yang azan sebentar. Yang memimpikannya Abdullah bin Zaid ibn Abdirrabbih. Tapi Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengajarkan kepada Bilal. Karena Nabi sebutkan karena dia yang lebih tinggi suaranya. Lebih tinggi suaranya. Beliau berkata bitarbi'il takbir. Yaitu dengan 4 kali takbir. Seperti yang tadi yang kami sebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terhitung 2, bukan 1. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah 4. Itu sudah 4. Nanti kita hitung ulang insyaAllah lafadznya. Kemudian bighair tarji', tanpa ada tarji'.
tarji' di sini, yaitu ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, disunahkan tarji' nanti di lafaz yang lain, di adzan yang lain. Iya. Tapi di adzannya Abdullah bin Zaid tanpa tarji'. Tarji' itu dengan suara kecil sebelum dibesarkan suaranya. Jadi 2 kalimat syahadat itu dengan lafaz kecil dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan lafaz panjang, besar. Itu namanya tarji'. Ini jarang dilakukan oleh orang di masa sekarang ini. Cuman kalau di as-sunnah biasa juga dilakukan oleh muadzin. Karena nanti kita akan bahas hukumnya itu adzan. Tapi adzan yang ini, lafaz ini sekarang ini tanpa tarji'. Kita paham berarti tarji'? Tarji' itu lafaz 2 kalimat syahadatnya jadinya 8. Karena asyhadu an la ilaha illallah 2 kali berkeras, 2 kali kecil. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali yang keras suaranya besar, dan 2 kali yang kecil suaranya. Jadinya berapa? 8. Jadi jumlahnya nanti kalau adzan itu, kalau ada tarjinya 19. Nanti kita akan bahas ulang. Ini baru kita baca hadisnya. Jadi ini lafaz yang pertama. 4 kali takbir tanpa tarji. Saya sudah jelaskan tadi tarji. Wal iqamata furoda. Sementara kalau qomat itu lafaznya furoda satu-satu. Satu-satu. Iya. Tidak diulang 2 kali masing-masing. Illa qad qamatis shalah. Kecuali lafaz qad qamatis shalah. Itu kalau kita qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayyal shalah, hayyal falah. Semua 1 kali. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Itu yang 2 kali. Itu yang diucapkan 2 kali. Qala falamma asbahtu. Belum berkisah selanjutnya. Ini kan belum bermimpi. Ada seorang melafadzkan itu kepadanya. Tatkala masuk waktu subuh. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya belum ceritakan tadi itu. Belum sampaikan tadi malam saya bermimpi. Dia sebutkan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepadanya, innaha la ru'ya haqqin. Sungguh itu adalah mimpi yang benar. Jadi Nabi benarkan, baru jadi syariat. Nabi benarkan, baru jadi syariat. Sungguh itu adalah mimpi yang benar. Kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah. Dan memang hadisnya adalah hadis yang sahih. Hasan, paling rendahnya hasan, karena ada pendukung dari jalur yang lain. Kemudian beliau berkata, wazada Ahmad. Dan ditambah oleh Imam Ahmad. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Fi akhirihi kisota qawli Bilal. Fi adhanil fajr. Pada akhirnya, kisah ucapan Bilal pada azan subuh. As-salatu khairu minan naum. Ada tambahan itu pada azan subuh. Hanya saja hadis ini, tambahan ini dari riwayat Imam Ahmad, dia adalah tambahan yang dhaif. Karena dari jalur Ibn Ishaq, disebutkan oleh Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri
dari Sa'id ibn Musayyab, dari Abdullah ibn Abdi ibn Zaid ibn Abdurrabbih, dengan lafaz seperti itu, tapi tambahan-tambahan yang dhaif karena Ibn Ishaq adalah riwayat rawi yang diselisihi oleh rawi-rawi yang lain seperti Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibn Musayyab, tanpa ada tambahan itu. Diselisihi oleh rawi yang lebih kuat. Sehingga tambahan itu pada azannya Bilal untuk subuh tidak sahih. Karena masalahnya juga, Bilal itu kalau azan subuh, itu azan pertama beliau. Yang azan kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Tapi nanti insyaAllah kita akan membahas ucapan as-salatu khairu minan naum di adzan mana? Di adzan subuh. Apakah adzan pertama atau adzan kedua? Lafaz ini adalah lafaz yang dhaif. Tapi nanti kita akan bahas ulang. Walid bin Khuzaimah datang dalam riwayat Ibnu Khuzaimah an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, Anas berkata, minas sunnah, termasuk sunnah, idza qala al muadzin fil fajr, apabila muadzin azan di fajr, di azan subuh, dia berkata hayy 'alal falah, setelah itu berkata as-salatu khairum minan naum. Ini hadis dari Anas dan dia sahih. Inilah nanti yang kita akan bangun hukum di sini. Ucapan as-salatu khairum minan naum itu disyariatkan di adzan subuh. Tinggal kita bahas nanti adzan subuhnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nanti kita bahas di faedahnya, di fikihnya. Kemudian beliau berkata, wa an Abi Mahdzurah. Ini bentuk adzan yang kedua. Wan Abi Mahdzurah, ini muadzin Rasulullah di Mekah. Karena Rasulullah punya dua muadzin. Beliau punya muadzin di Madinah yaitu Bilal, dan muadzin beliau tunjuk di Mekah adalah ini orang, sahabat yang mulia Abu Mahdzurah. Anna Nabi SAW allamahul adhan. Bahasanya Nabi SAW mengajarkan kepadanya adhan. Fadzakara fihi tarjih. Maka disebutkan di dalam pengajarannya itu at-tarjih. Paham berarti tarjih tadi mungkin? Tarjih dengan mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Dengan lafaz yang keras, suara yang besar, sebelumnya dengan suara kecil, nanti kita akan contohkan ulang insyaAllah di pembahasan fikihnya. Walakin beliau bilang akhrajahu Muslim, ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walakin dzakara takbir fi awwalihi marratain faqat, akan tetapi disebutkan takbir di awalnya dua kali saja. Itu cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru suara kecil. Nanti kita akan bahas ulang ini masalah tarjih. Rawahu wa rawahul khamsa fa dzakaruhu murabba'. Cuma hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam 5 selain lafaz Muslim. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam 5, mereka sebutkan takbirnya tetap 4. Jadi tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Tapi dalam riwayat Imam Muslim cuma 2 kali saja. Baru tarjih. Kita baca lagi satu hadis. Baru sudah dulu. Dan fikihnya kita akan ambil langsung di pertemuan akan datang. Kata beliau, wa'an Anas radhiyallahu ta'ala an. Qala umira Bilal ayashfal adhan wa yutirul iqamah illa al iqamah, yakni qawluhu qada qamatis salah, muttafaqun alaih,
walam yadhkur muslimun al-istitna wal nasai amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilalan. Ini masih terkait dengan adzan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan, yaitu diucapkan dua-dua. Setiap lafaznya dua-dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dihitung dua. Syahadat dua. La ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah dua. Muhammad Rasulullah dua. Dengan lafaz-lafaz berikutnya. Itu diperintahkan. Wa yutiru iqamah. Sementara iqamah diperintahkan untuk dia ganjilkan. Ganjil maksudnya tadi. Lafaz hadis Abdullah bin Zaid. Satu-satu. Satu-satu. Illal iqamah. Kecuali lafaz iqamah. Yaitu lafaz kode qomatis sholah. Itu dua. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Dalam riwayat Imam Nasa'i, amaron nabiyu bilalan. Nabi memerintahkan Bilal. Nabi memerintahkan Bilal. Ini beberapa hadis yang pertama beliau sebutkan terkait dengan bab adzan. Fikihnya kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Kita sekarang masuk di tanya jawab. Kita lihat beberapa pertanyaan yang disebutkan, diajukan. Sini ada pertanyaan. Insyaallah dekat ini ana membuka rumah makan. Apakah ada amalan tertentu untuk buka rumah makan? Tidak ada amalan tertentu. Tidak perlu onde-onde, apalagi berzanji. Tidak ada amalan tertentu bagi orang yang membuka usaha. Tapi apakah bisa katanya mengadakan syukuran, panggil makan? Bisa. Beda syukuran. Itu menampakkan nikmat. Bahwa kita dapat nikmat baru. Iya. Dengan dibukakan, diberikan nikmat berupa usaha. Boleh kita undang orang menampakkan nikmat yang diberikan kepada kita. Masuk dalam ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ceritakanlah. Tidak apa-apa kita mensyukuri nikmat tanpa dikhususkan makanan-makanan tertentu. Tidak perlu ayamnya harus hitam semuanya biar matanya. Tidak apa, tidak ada semua itu. Tanpa dikhususkan makanannya. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapinya orang yang mengundur pembayaran utang? Padahal dia mampu dan baru-baru ini dia baru membeli motor baru. Yeah. Menyikapinya kalau kita bisa menasehatinya. Alhamdulillah. Kita nasihat. Nabi SAW bersabda, maklul goni dulmun. Mengundur-mundurnya orang yang mampu untuk bayar utang, itu zalim. Itu zalim. Kalau diterima itu nasihat, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka kita antara dua pilihan. Pilihan pertama, boleh kita memberikannya waktu. Dan setiap harinya bernilai sedekah. Bernilai sedekah.
dan akan menjadi pahala untuk kita. Yang kedua, kita boleh menagihnya dengan paksa. Boleh kita menagihnya dengan paksa karena dia mampu. Hanya saja dia tidak mau bayar. Boleh kita menagihnya dengan paksa. Berbeda dengan yang tidak mampu. Kalau memang orangnya tidak mampu bayar, ini kita berikan kemudahan. Itu tentunya anjuran yang sangat banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara mu'siran yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Ini kalau orangnya kesusahan. Orangnya kesusahan untuk membayar utangnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada orang bilang pakai G. Ada orang bilang kalau masuk masjid tahiyat masjid, salat wudu, qobliyah duhur digabung saja. Jangan dipenggal-penggal. Satu gerakan tiga niat itu lebih baik katanya. Betul. Kalau ibadah itu menghampiri kita dalam satu waktu, boleh digabung menjadi satu. Dengan syarat sama kaifiatnya dan hukumnya. Hukumnya maksudnya sama-sama sunnah. Adapun yang wajib dengan sunnah tidak bisa digabung. Datang sholat subuh, wah hemat saja, tunggu komat. Kan sebentar sholat subuh dua rakaat, niat langsung saja dengan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Itu tidak bisa, beda hukum. Ini syaratnya sama hukumnya, sama-sama sunnah, dan sama kaifiatnya, maksudnya cara melakukannya. Seperti yang disebutkan ini, tahiyat masjid dua rakaat, sebelum zuhur dua rakaat, sunnah wudhu dua rakaat. Ini kan sama caranya, maka boleh digabungkan. Betul apa yang diucapkan ini. Maka yang disebutkan di pembahasan-pembahasan niat, ada lafaz hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, innamal a'malu binniyat, pakai jamak. Sungguh amalan itu tergantung niat-niatnya. Walaupun datang juga lafaz yang lain dengan lafaz innamal a'malu binniyah mufrad tunggal. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya saja, satu lafaz. Semua ini sah dari Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz jamak itu untuk yang banyak tadi. Lafaz mufrad ketika kita lakukan satu saja. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita kemudahan. Wallahu a'lam. Katanya bagaimana cara memahami hadis tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena jika kita melihat generasi awal, maka kita umat Islam pada saat ini sudah tidak kebagian dari 70 ribu orang tersebut. Masalahnya kalau tidak kebagian, kenapa? Iya. Ini kan yang disebutkan adalah keutamaan. Bagi orang yang tidak pernah bertatoyur,
menganggap sial sesuatu dari apa yang dia dengar atau dia lihat atau dia jumpai. Bagi orang yang tidak meminta diruqyah, bagi orang yang tidak berobat dengan besi panas, bagi orang yang selalu bertawakal kepada Allah, ini dijanjikan keutamaannya. Bukan berarti kita tidak masuk surga. Nah, iya, semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kenapa bilang begitu? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kullu ummati sayadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Itu saja. Daripada kita bingung pusing, wah, kayaknya saya bukan lagi 70.000. Itu keutamaan. Mereka akan mendapatkan keutamaan itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi banyak lagi yang masuk surga setelahnya. Iya. Dengan amalan-amalan lain. Bahkan Nabi bilang begitu. Setiap umatku, kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad, pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Nabi ditanya siapa yang tidak mau itu. Kata beliau, man ato'ani dakolal jannah, wa man asoni akode abad. Siapa yang taat kepadaku, itulah yang masuk surga, itulah yang mau. Dan yang bermaksiat durhaka kepadaku, itulah yang tidak mau. Yang durhaka, itulah yang tidak mau. Ini saja yang kita pahami. Tidak perlu kita kaji, ya, bingung, pusing, memikirkan, wah, kalau saya hitung-hitung, sahabat sudah 70.000. Tidak usah. Nanti lama-lama kita putus asa. Lama-lama kita putus asa. Itu penyebutan keutamaan. Penyebutan keutamaan. Makanya di masa sahabat hal ini juga dibicarakan. Ketika Nabi menyampaikan itu, bahwa di antara umatnya ada 70.000 yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, para sahabat itu membicarakan. Mereka bukan kita. Mereka adalah anak-anak kita yang tidak pernah sujud kepada berhala. Ada juga menyatakan yang lain. Makanya Nabi tidak menyebutkan orang. Nabi hanya menyebutkan ciri. Mereka adalah humul ladzina la yastarqun. Hadits Ibnu Abbas. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ya siapa saja? Dari masa sahabat sampai nanti manusia yang paling terakhir lahir. Ya, dan dia muslim. Dan dia muslim. Yang paling tidak minta diruqyah. Wala yaktawun. Tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatoyyarun. Tidak melakukan tahayul. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya bertawakal kepada Rabbnya. Jadi yang Nabi sebutkan cirinya. Ya, bukan orangnya. Jadi jangan pikirkan bahwa orang terdahulu. Kita tidak tahu hatinya orang. Iya, jelas perbaiki amalan. Iya, kita akan masuk di golongan itu atau tidak. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, ibu saya sudah meninggal sebulan yang lalu. Rahimahullah. Ada dia punya emas sekitar 10 gram. Apa yang saya perbuat dengan emas itu? Apa saya jual emas itu lalu saya sedekahkan hasilnya? Jualan emas itu. Kebetulan ada masjid dekat rumah yang mau dibangun. Apakah saya belikan semen atas nama ibu saya supaya amal jariahnya jalan? Tolong penjelasannya, Ustaz. Pertama, itu adalah harta tarikah, harta peninggalan, warisan. Kita tanya dulu saudara yang lain. Karena ada hak mereka di situ. Ada hak mereka di situ. Kalau mereka sepakat untuk bersedekah dengan emas itu atas nama
ibu yang telah meninggal, maka boleh. Boleh dilakukan sedekah atas namanya. Karena para ulama bersepakat sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal itu sampai kepada orang tua. Itu sampai kepada orang tua. Yang kita ingatkan itu yang diumumkan di masjid. Itu yang kita ingatkan, tidak perlu diumumkan. Iya, kalau bersedekahnya tidak ada mengingkari. Sepakat para ulama akan sampainya sedekah atas nama mayat yang telah meninggal. Sampai pahalanya. Sampai pahalanya. Iya. Karena datang hadis dari Nabi SAW. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ibunya meninggal tiba-tiba. Kalau dia bersedekah, dia berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Dia bertanya, apakah saya boleh bersedekah atas namanya? Nabi bilang, sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya. Iya, itu dibolehkan. Cuman itu saja yang perlu diingat tadi yang saya sebutkan di awal. Dan ini sudah menjadi harta peninggalan, tanya kepada yang punya hak. Adapun kalau hanya kita anaknya, maka silakan. Maka silakan berbuat baik kepada orang tua kita, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, izin bertanya Ustaz. Saya sering menasihati teman saya tentang bahayanya berfoto dan bahayanya fitnah wanita. Tapi dia hanya menghiraukannya Ustaz. Bagus ini. Dan dia menghiraukannya. Ya kan, berarti dia akan menanggapi. Mungkin tidak menghiraukannya ya. Atau gimana kan modelnya ini? Mohon Ustaz tentang bahayanya foto dan bahayanya fitnah wanita. Kalau bahaya fitnah wanita, tentunya tidak samar lagi. Hadis-hadis terkait dengan fitnah wanita sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan Nabi mengatakan, saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya dan lebih besar bagi laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Banyak. Nabi juga mengingatkan, iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisa. Hati-hati kalian masuk kepada perempuan. Iya. Hati-hati kalian pada perempuan. Dibilang hati-hati kan itu bahaya. Sampai seorang lelaki dari kalangan Ansor bertanya, "Kaifal ham? Bagaimana kalau ipar itu perempuannya? Perempuannya itu ipar, saudarinya istri. Gimana kalau saya masuk kepadanya berduaan dengannya?" Kata Nabi, "Alham al-maut, ipar itu kematian." Ipar itu kematian. Orang yang dianggap biasa oleh sebagian orang, tapi ipar juga ada setannya. Kita juga punya setan. Iya. Karena ada setannya, maka tentunya pahanya ipar lebih indah dari pahanya istri. Itu hati-hati. Karena perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya aurat. Dan kukunya aurat. Iya. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila dia keluar, maka akan dipercantik oleh syaitan. Keluar dari rumahnya, syaitan akan memperindahnya. Keluar dari dirinya ke HP-nya, ke media sosial, akan dipercantik oleh syaitan. Bahkan lebih cantik daripada aslinya. Lihat orang kalau foto, Masya Allah, satu kali upload, berapa laki-laki buaya yang memujinya. Masya Allah, ukti. Iya. Itu bahayanya.
Iya. Dia kalau sudah keluar dari dalam dirinya, keluar rumah, ke HP, itu akan menjadi fitnah. Itu akan diperindah. Makanya perempuan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jaga diri mereka. Jangan sampai mereka masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, simfan min ahli nar, dua golongan dari penghuni neraka. Di antaranya perempuan kasiatun ariyat. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Apakah karena kelihatan kulitnya atau karena ketat? Dia punya pakaian tapi kelihatan semuanya yang ada. Iya, semuanya tidak tersisa lagi kecuali kulitnya tidak dilihat. Ini na'udzubillah, ini perempuan ahli neraka. Nabi SAW yang mengatakannya, bukan saya. Ini hati-hati perempuan dari hal tersebut. Mereka harus menjaga diri mereka dari neraka. Dari neraka. Laki-laki, hati-hati dari hal tersebut. Adapun terkait dengan foto, foto itu perkara ringan bagi sebagian orang. Tapi ingatlah, tidaklah terjadi kesyirikan pertama di muka bumi ini kecuali awalnya adalah foto, gambar. Kesyirikan dari kaum Nabi Nuh itu dari gambar. Awalnya mereka gambar orang solehnya mereka untuk semangat. Oh, kita lihat orang soleh, mengingat kebaikannya, kita juga akan berbuat baik seperti mereka. Tapi tatkala sudah lama waktu dilupakan ilmu itu digambar, syaitan datang membisikkan kepada mereka, ini dulu tidaklah digambar kecuali untuk diibadahi. Antum bisa lihat sekarang, bahkan belum berpuluhan tahun, belum ratus tahun seperti kaumnya Nabi Nuh, sekarang sudah ada foto diibadahi, disembah. Kadang lebih takut kepada foto itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nyata sekarang seperti itu. Nyata sekarang seperti itu. Itulah bahayanya foto. Ringan, tapi kekafiran ujungnya. Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Makanya jangan menjadi sebab kerusakan. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, tidak mampu kita berbuat baik, maka jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Iya, tidak perlu setiap yang kita lakukan kita foto. Cukup malaikat yang mencatat. Kalau kita catat di HP kita akan rusak. Iya kan? Sekarang misalnya, saya lagi ada kegiatan di sini. Saya pergi foto. Ramai jemaahku. Ih, HP saya akan buat. Kan begitu. HP akan rusak. Iya. Kenapa kita harus simpan di situ? Iya. Kenapa kita harus simpan? Cukup malaikat yang catat. Tidak akan terhapus. Terjaga sampai hari kiamat. Terjaga sampai hari kiamat. Banyak orang bermudahan. Padahal Nabi SAW bersabda, la'anallahu musawwirin. Allah melaknat orang-orang menggambar. Termasuk foto. Foto lebih jelas daripada gambar. Iya. Kata Nabi SAW, kullu musawwir fil nar, setiap yang menggambar di neraka. Kata kullu, setiap yang menggambar, apapun alatnya. Apapun alatnya. Itu masuk seluruhnya. Seluruhnya. Makanya kalau ada membedakan antara kamera sama gambar itu sangat jauh. Syekh Shalih Al-Fauzan telah membantah ucapan-ucapan seperti itu. Bukankah fitnah dengan kamera itu lebih besar daripada dengan gambar tangan? Dengan gambar tangan. Dan beliau telah tegaskan, yang membedakan antara kamera dengan gambar tangan itu dalilnya hanya filsafat saja. Maksudnya dalilnya hanya secara akal. Secara akal. Ini yang perlu kita hati-hati dari hal tersebut. Kita nasihati biasa saja. Kalau diterima, alhamdulillah, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tidak ada masalah. Innaka la tahdi man ahbabta.
kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Biar HP 10 saya buang, tidak akan pernah berubah orang kalau tidak ada hidayah dari Allah. Iya, biar saya sampaikan apa. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, orang tidak dengar. Begitu pula antum. Ini ayat turun, Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Waktu itu belum bersedih karena pamannya tidak kenal hidayah. Tidak mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Di atas agamanya Abdul Muttalib. Di atas agama kekafiran. Nabi bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada dia siapa yang dia kehendaki. Artinya kalau antum sampaikan kepada seorang, dia dengar, alhamdulillah hidayah dari Allah, bukan kita. Dan kalau tidak, mau di apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Belum ada hidayah. Kita kan juga begitu dulu. Ingat, kita semua ini bukan lahir langsung menjadi anaknya sahabat. Iya kan? Kita lahir umur berapa kita sholat? Iya kan? Umur berapa kita sholat? Umur berapa baru kita puasa? Umur berapa baru kita potong celana tadi bawah? Ya harus kita seperti itu. Dia juga seperti itu, seperti kita dulu. Sebelum dapat hidayah, ya begitulah kita dulu. Alhamdulillah kita dapat duluan hidayah. Kita syukuri saja. Tidak perlu kita marah-marahi dia. Belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, habis waktu ya? Hah? Masih? Habis? Baik. Walaupun dulu mungkin kita sudah lupa, saya dibolehkan sampai jam 8. Tapi tidak apa-apa. Ini pertemuan pertama. Kita cukupkan dulu. Kita korupsi waktu saya sedikit. Alhamdulillah. Kita tidak takut. Kita tidak takut. Alhamdulillah. Baik. Subhanakallahumma hamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.